itu mampu menyulap, menimbulkan rasa yang pedes banget guys, sengaja rojos gokil. Singa dalawan guys. Isiannya yang kenyal-kenyal ini berpadu sama kuahnya. Aduh alama oi, edun pisan guys. Kesempurnaan yang ada di mangkok aku ini gak bisa disia-siain guys. Perpaduan yang luar biasa guys. Ancaman. Bener gak? Sekarang di depan kita sudah ya, ada apa? Ada apa? Rujak mie. Rujak? Rujak mie kayak gimana tuh, Pak? Nah, kita cobain kalau penasaran. Nah, guys, ini aku mau kucurin kuah cuko dulu, guys. Oke, guys. Nih, kita kucurkan. Kuy! Nah, sekarang kita kucurin cuko. Dia langsung berenang-renang begitu, guys. Yuks, bismillahirrahmanirrahim. Langsung rame banget guys, kayak lagi ada yang konser. Nah guys, jadi dia punya tekstur mie, itu kayak agak-agak setengah mateng. Jadi dia tuh gak terlalu lembek banget mie-nya. Dan yang paling penting adalah cukoknya guys. Cukoknya bener-bener ini idol pisan. Oi. Bener guys. Ih. Parah. Ini langsung menggetarkan jiwa dan ragaku loh guys. Terus ini guys. Oke. Tahuin taruh di sini guys. Terus kita taruhin timun dan mie-nya juga ya guys. Oke. Nih. Ini adalah makan ala bikin lapar guys. Tuh. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan kuah cuko dan si rujak mie ini langsung rame gitu di mulut aku guys. Disusul lagi sama kemplangnya. Pokoknya heboh di mulut aku guys. Wow.